Oke, untuk laga kali ini perebutan 1-2 antara Bayu melawan Mopit. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Bayu melawan Mopit. Ya, putus punyaan Mopit. Untuk kali ini dimenangkan oleh Bayu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman sahabat layangan, untuk pertandingan kali ini berada di halo-halo masku, berada di Desa Brongkal, dan ini pesertanya wah lumayan banyak untuk perlombaan kali ini. Oke, sebagian ada yang masih menunggu. Oke, buat teman-teman sahabat layangan, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, untuk pertandingan kali ini, Mas Aan dari tim manuver melawan Oki dari tim joki. Aan posisi di sebelah kanan, Oki posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Mas Aan melawan Oki. Aan mencoba mobil dari bawah, langsung dijebret. Wih, sekali jebret. Foto sendiri, punya Oki. Untuk kali ini dimenangkan oleh Mas Aan dari tim Anto Manuver. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, Robi melawan Mas Aan. Aan posisi di sebelah kanan, Robi posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Aan melawan Robi. Ya, Robi mencoba menjauh, ditusuk oleh Mas Aan. Iya, benang nempel. Ya, terus mencoba menjauh, punya Mas Aan. Mas Aan posisi di bawah, mencoba masuk, kembali lagi. Ya, sama-sama mencari celah. Robi posisi di bawah untuk kali ini. Ya, benang nempel. Ya, terus. Ya, luluran. Terakhir melawan Robi. Iya, putus punya Mas Aan. Untuk kali ini dimenangkan oleh Robi. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, Mas Yudi melawan Keceng. Mas Yudi posisi di sebelah kanan, Keceng posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Keceng melawan Mas Yudi. Mas Yudi mencoba mencari celah. Keceng posisi di bawah. Terus. Iya. Cuma disentuh aja langsung putus dengan Mas Yudi. Untuk kali ini dimenangkan oleh Keceng. Untuk pertandingan selanjutnya, Diki melawan Keceng. Diki posisi di sebelah kanan, Keceng posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Keceng melawan Diki. Ya, masih berputar-putar punya Diki. Diki mencoba mengambil dari bawah. Ya, terus Keceng mencoba mendekat. Ya, kembali lagi Diki posisi di bawah. Langsung dijebret. Oh, tidak nyampe. Ya, kembali lagi Keceng posisi di atas untuk kali ini. Ya. Iya. Putus punya Diki. Oh, untuk kali ini dimenangkan oleh Keceng. Oke, untuk pertandingan kali ini Robi melawan Keceng. Robi posisi di sebelah kanan. Keceng posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Keceng melawan Robi. Ya, Keceng mencoba menutup. Ya, Robi mencoba mengilir dari bawah, mencoba masuk dengan Robi. Ya, terus mencoba mendekat dengan Keceng. Keceng mencoba masuk. Terus mencoba menusuk dengan Keceng. Kembali lagi dengan Keceng. Langsung Robi bergantian untuk kali ini. Robi mencoba mengilir dari bawah, dicebret. Dicubret, iya, putus punyaan Keceng. Untuk kali ini dimenangkan oleh Robi. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, Hayun melawan Obrok. Obrok posisi di sebelah kiri, Hayun posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Hayun melawan Obrok. Obrok
Posisi di sebelah atas. Ya, Hayun posisi di bawah. 1 menit. Mencoba masuk, banyak Hayun. Terus mencoba masuk, langsung ditutup. Ya, terus menjauh. Yang mencoba masuk, punya nobrok. Iya, langsung putus. Untuk kali ini dimenangkan oleh Obrok. Oke, untuk pertandingan kali ini Kyo melawan Pak Nut. Kyo posisi di sebelah kanan, Pak Nut posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Kyo melawan Pak Nut. Ya, terus mencoba berputar-putar punya Kyo. Kyo mencoba mengambil dari bawah. Ya, posisi di bawah, mencoba masuk. Ya, terus Pak Nut mencoba, terus berusaha mencoba mengambil posisi bawah, terus ditusuk oleh Kyo. Kyo mencoba masuk. Iya, kembali lagi punyaan Kyo. Ya, masih mencoba mencari celah. Ya, posisi di bawah, mencoba masuk. Iya. Iya, benang nempel. Luluran. Iya, putus punyaan Pak Nut. Untuk kali ini dimenangkan oleh Kyo. Oke, untuk pertandingan kali ini Obrok melawan Pak Pron. Obrok posisi di sebelah kiri, Pak Pron posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Pak Pron melawan Obrok. Obrok posisi di bawah, mencoba masuk, punyaan Obrok terus mencoba masuk, langsung ditutup. Langsung dipukul oleh Pak Pron. Pak Pron putus. Untuk kali ini dimenangkan oleh Obrok. Untuk pertandingan kali ini Pak Balu melawan Mas Ronin. Balu posisi di sebelah kanan, Ronin posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Ronin melawan Balu. Ya, Ronin mencoba masuk. Iya, sekali tusuk langsung putus punyaan Balu. Untuk kali ini dimenangkan oleh Ronin. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Pak Bonjol melawan Obrok. Obrok posisi di sebelah kiri, Bonjol posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Obrok melawan Bonjol. Ya. Obrok posisi di bawah, mencoba masuk, punya Obrok. Ya, terus pelan-pelan saja, sama-sama pelan-pelan antara kedua pemain. Mencoba masuk, punya Obrok. Langsung ditutup oleh Pak Bonjol. Pak Bonjol mencoba mengambil dari bawah, mencoba masuk, kembali lagi. Ya, terus ditusuk oleh Obrok. Ya, sama-sama mencari celah, mencari posisi bawah. Iya. Terus. Ya, pertandingan semakin seru. Sama-sama mencari celah antara Bonjol melawan Obrok. Kembali lagi punya Obrok. Oh, untuk kali ini posisi di bawah punya Obrok. Punyaan Bonjol, Bonjol coba masuk. Terus ditusuk. Ya, boh, langsung dijebret. Wih, langsung terpelanting punyaan Bonjol. Oh, untuk kali ini dimenangkan oleh Obrok. Untuk pertandingan kali ini, Gendut melawan Anggi. Gendut posisi di sebelah kiri, Anggi posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Gendut melawan Anggi. Anggi posisi di bawah, mencoba masuk. Terus mencoba mendekat. Ya, ditunggu saja oleh Gendut. Ya, posisi Gendut, posisi di sebelah atas. Gendut posisi di atas untuk kali ini. Ya, langsung Anggi coba masuk. Iya, terus ditusuk. Iya. Eh, ham. Eh, ja.
wabarakatuh. Bocan gendut untuk kali ini dimenangkan oleh Anggi. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Mas Davi melawan JP. JP posisi di sebelah kanan, Mas Davi posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Davi melawan JP. Ya, ditusuk oleh JP. Iya, sekali tusuk langsung terpelanting punya Asai Mas Davi. Untuk kali ini dimenangkan oleh JP. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Gio melawan JP. JP posisi di sebelah kanan, Gio posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara JP melawan Gio. Ya, Gio mencoba mengambil dari bawah. Gio posisi di bawah, mencoba masuk dengan Gio. Ya, terus mencoba masuk dengan Gio. Ya, mencoba terus dan mencoba. Ya, langsung ditutup oleh Gio. Gio posisi di bawah, mencoba masuk. Iya, benang nempel. Iya, langsung putus punya JP. Untuk kali ini dimenangkan oleh Gio. Oke, untuk pertandingan selanjutnya Gio melawan Robby. Gio posisi di sebelah kiri, Robby posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Robby melawan Gio. Ya, masih berputar-putar punya Robby. Terus Gio mencoba masuk, mencoba mendekat, ditusuk oleh Gio, langsung ditutup oleh Robby. Iya, putus punyaan Gio. Untuk kali ini dimenangkan oleh Robby. Oke, untuk pertandingan kali ini perebutan pool antara Robby melawan Obrok. Obrok posisi di sebelah kiri, Robby posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Robby melawan Obrok. Ya, masih berputar-putar punyaan Robby. Robby mencoba mendekat, mencoba mengambil posisi bawah punyaan Robby. Ya, masih mencoba mencari celah kedua pemain. Terus mencoba masuk. Kembali lagi Obrok mencoba mengambil dari bawah, terus masuk, langsung ditutup oleh Robby. Ya, Robby posisi di bawah, terus masuk. Iya, terus ditusuk oleh Robby. Ya, Robby terus mencoba mengambil posisi bawah. Wih, saling bergantian antara kedua pemain. Obrok mencoba mendekat. Ya, terus masih berputar-putar punya Robby. Posisi Robby di bawah. Ya, ditusuk oleh Obrok. Ya, putus punya Obrok. Untuk kali ini dimenangkan oleh Robby. Oke, untuk pertandingan kali ini mencari poin antara Bayu dari tim Manuver melawan Robby. Robby posisi di sebelah kiri, Bayu posisi di sebelah, Robby posisi di sebelah kanan, Bayu posisi di sebelah kiri. Ya, Robby mencoba mengambil dari bawah, terus mencoba masuk dengan Robby. Ya, Bayu mencoba mendekat. Posisi di atas punya Bayu. Robby masih posisi di bawah, mencoba mencari celah punya Robby. Terus mencoba masuk.
Terus ditusuk oleh Robby, kembali lagi Robby posisi di bawah. Ya, sama-sama mencari posisi bawah. Sama-sama mencari celah antara Robby melawan Bayu. Terus ditusuk oleh Robby, Robby mencoba masuk. Ya. Terus mencoba masuk. Sama-sama berputar-putar antara Robby melawan Bayu. Ya, menjauh, punya Robby mencoba. Robby posisi di bawah, kembali lagi mencoba mendekat. Terus ditusuk oleh Robby. Terus Robby mencoba mengambil posisi bawah, langsung ditutup, terus ditusuk, kembali lagi penyerang Robby. Ya, pertandingan semakin sengit antara Robby melawan Bayu. Terus ditusuk oleh Bayu. Iya, putus punyaan Robby. Oh, untuk kali ini dimenangkan oleh Bayu. Oke, untuk pertandingan selanjutnya, perebutan pool antara Ipung melawan Ronin. Ipung posisi di sebelah kiri, Ronin posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Ipung melawan Ronin. Ipung masih berputar-putar. Ya, mencoba mencari celah. Ya, terus mencoba mendekat punya Mas Ronin, mencoba mengambil posisi bawah. Langsung ditutup saja oleh Ipung. Ya, Ipung posisi bawah coba masuk, langsung ditutup. Iya. Iya, sama-sama jebret. Wah, langsung. Ya, putus punya Ipung. Untuk kali ini dimenangkan oleh Ronin. Untuk selanjutnya mencari poin antara Bayu melawan Ronin. Bayu posisi di sebelah kiri, Ronin posisi di sebelah kanan. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Bayu melawan Ronin. Ya, mencari poin. Bayu posisi di bawah, mencoba masuk punya Bayu. Langsung ditusuk oleh Mas Bayu. Ya, Ronin posisi di atas. Ya. Ya, sama-sama mencari celah. Masih. Ya, masuk punya Ronin, Ronin cuma masuk. Terus ditusuk oleh Mas Ronin, langsung ditutup oleh Mas Bayu. Ronin cuma masuk. Wih, langsung dicebret oleh Bayu. Ya, terus Bayu posisi di sebelah kiri, mencoba mendekat punya Bayu. Mencari poin yang kedua buat Bayu. Ya, masih berputar-putar punya Mas Ronin. Terus mencoba masuk. Ronin terus mencoba mencari celah. Ya, sama-sama adu strategi antara Ronin melawan Bayu. Bayu posisi di sebelah bawah. Oh, untuk kali ini mencoba mendekat punya Bayu. Langsung ditutup oleh Ronin. Langsung ditusuk. Ya, Ronin mencoba mendekat. Langsung ditusuk. Iya. Oh, ternyata tidak kena. Iya, langsung pertandingan semakin seru. Ronin mencoba masuk, mencoba mendekat, langsung ditutup oleh Bayu. Bayu posisi di atas. Terus masuk punya Ronin, kembali lagi.
Ya, terus ditusuk lah Mas Ronin. Wih. Ya, putus punya Mas Ronin untuk kali ini dimenangkan oleh Bayu dari tim manuver. Oke, untuk selanjutnya Robby melawan Mopit. Robby posisi di sebelah kiri, Mopit posisi di sebelah kanan. Ya, ditusuk oleh Mopit, Mopit mencoba masuk. Iya, langsung ditusuk. Iya, terpelanting punya Robby untuk kali ini dimenangkan oleh Mopit. Oke, untuk laga kali ini perebutan 1-2 antara Bayu melawan Mopit. Mopit posisi di sebelah kanan, Bayu posisi di sebelah kiri. Ya, pertandingan sudah berjalan antara Bayu melawan Mopit. Ya, putus punyaan Mopit untuk kali ini dimenangkan oleh Bayu. Bayu tetap juara satu.